kembali lagi di Family 100 Indonesia. Kita sudah bersama teman-teman nih ya dari Black Tiger. Seragamnya sama loh, putih hitam semuanya. Itu coba kan... bacagi bareng-bareng bertiga yang tendangan ke atas baris. Dia mah PR siap. Banget dah. Langsung nendang ke atas. Satu, kanan ke depan ya, ke depan. Kanannya satu, depan. Dua, tiga. Woi, kan? Jagoan. Itu bacagi ya? Eh, bacagi beda lagi ya? Kalau bacagi gimana? Eh, kalau barusan apa namanya? Itu balcagi. Bacagi. Balcagi kan kaki depannya nendang, jadi langsung ngangkat. Oh gitu. Apalagi kan kalau taekwondo itu memang identiknya dengan tendangan ya? Iya. Oh gitu. Nih, teman saya bisa tendangan tanpa bayangan. Jadi, gak kelihatan. Gini aja. Ini gak ada aja, gak ada bayangannya. Bisa ada tadi segitu, bisa gak? Gak bisa kan? Bisa. Dulu, bisa gak? Bisa gak? Enggak lah, ya usah lah. Takut sakit. Takut kumat. Beda perguruan doang, Black Tiger sama Black Panda. Oh. Berarti kan Black Tiger, Black Panda, saya dari perguruan. Oh. Udah murah sekarang. Udah murah. Kan makanan, buah. Emang murah. Iya kan, emang murah. Udah siap bermain belum? Siap. Kalian pernah ikut perlombaan gitu-gitu? Ya. Setiap bulan, minggu ada terus. Ya ikut setiap kita. Setiap bulan, setiap minggu? Kita ikut. Buset. Pantesan pacar. Baik, yuk. Kita, aduh maaf, maaf ya, maaf ya. Kita main aja ya, siapa mau main duluan? Rosita. Rosita, udah kuat hatinya ya? Insya Allah. Bisa ya Rosita? Ama dibikin ya? Gitu, ntar dia baik. Baper loh. Baper gak? Dia baper curhat di sosmed ntar. Oh iya. Oke, kalau begitu Dina silakan bersiap-siap di belakang. Oke, good luck, let's go Dina. Sini Rosita. Kamu udah ketemu lagi belum sama mantan? Ya kak, belum. Belum, gak usah ya. Kalau ketemu dibaca lagi ya? Iya. Kamu pernah ikut lomba apa aja yang paling berkesan buat kamu di mana dan kapan? BK sih kak, BK Porda. BK itu apa? Babak kualifikasi Porda. Pekan olahraga daerah? Iya. Kamu kenapa berkesan? Karena di situ saya bawa nama Karawang kak. Oh, mewakili Karawang. Oh gitu. Jadi kamu di sana bukan ikut taekwondo tapi bawa nama Karawang gitu. Ya, tanding taekwondo kak. Karawang. Ya, ya, ya. Kamu mewakili Karawang. Terus gimana hasilnya waktu itu? Menang kak. Menangis. Ciras. Menang kak. Menangis katanya. Belum. Ya. Menang gak? Enggak kak. Ya enggak. Berarti kan belum. Ya kan. Tapi kamu sudah mewakili kampung halaman kamu. Mewakili keluarga, ya kan? Iya. Bangga nggak keluarga kamu? Bangga. Si Neng berangkat ke Porda, ngapain? Mewakilin Karawang, kan hebat. Prestasi itu tidak melulu tentang juara 1, 2, 3, ya. Tapi prestasi itu tentang medali. Sama aja dong kalau begitu ya. Enggak dong. Ya prestasi itu kan relatif, setiap orang berbeda-beda. Kamu membanggakan sejauh mana, benar nggak? Iya. Kayak sekarang, kalau mau bawa 200 juta mau? Mau lah itu kak. Pasti membanggakan ya. Kalau mau bawa pulang 200 juta harus bisa menebak 5 top survei. Kalau tidak kumpulkan 200 poin bawa 10 juta. Di belakang ada Dina sama Miss Bala-Bala. Mereka lagi adu taekwondo. Ya jadi gak bisa nyantai. Kamu siap bermain? Siap kak. Kalau begitu kita mulai ini dia. Bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Kamu sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Hewan apa yang sering menjulurkan lidahnya? Kucing. Apa yang berhubungan dengan saksi? Pas. Sebutkan kata lain dari meniru. Jiplak. Apa reaksi orang jika tidak bisa marah? Pas. Bagaimana ciri-ciri rambut yang jarang dikeramas? Bau. Apa yang berhubungan dengan saksi? Pas. Apa? Sayang banget Rosita, udah balik 2 kali balik kamu bilang pas-pas mulu loh. Sini. Sini. Kita lihat sama-sama. Baik, Rosita kita lihat sama-sama hewan apa yang sering menjulurkan lidahnya? Kucing. Kucing. Kucing sih suka jilat-jilat sendiri, makanya ada istilah mandi kucing ya. Kita lihat sama-sama kucing.
Survei membuktikan. Yang lain biasanya kalau kucing gak suka begini. Gak suka. Yang julin lidah apa coba? Anjing. Lawannya baru ya, dan masih banyak yang lain, ular tuh. Berikutnya apa yang berhubungan dengan saksi? Pas. Sebutkan kata lain dari meniru. Jiplak. Survei membuktikan. Apa reaksi orang jika tidak bisa marah? Pas. Sayang banget, pas terus ya. Bagaimana ciri-ciri rambut yang jarang dikeramas? Bau. Bau. Iya ya. Saya maksudnya. Survei membuktikan. 29. Sekarang kita silakan. Kita undang pemain berikutnya, Dina. Oke, Dina, hamparan saja dah. Lagu dari Sunda ya. Iya benar. Dina, tadi ngapain aja di belakang sama Miss Bala-Bala? Tadi nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Waduh, enggak bacagi-bacagian? Enggak. Enggak ya? Kamu enggak tanya sama saya? Kasian ya. Abis sembuhkan saking stresnya. Padahal dia tadi dia doa-doa doang di belakang. Doa-doa doang? Wah, tapi bisa lah insya Allah ya. Miss Bala-Bala terima kasih. Oke, nih sekarang kita akan bermain kalau begitu ya. Dina. Sini Dina. Kamu lihatnya ke sana dong. Oke. Dina, ya. Kamu sehari-hari masih sekolah berarti? Enggak, kuliah. Waduh, kenceng banget semangat. Kuliah di mana? Kuliah di Unsika. Universitas? Singapurbangsa Karawang. Waduh, ngambil jurusan? Olahraga. Sini kamu, mau lihatnya ke depan terus ya. Sini dong, kan kita lagi ngobrol. Jurusan apa? Olahraga, PJKR. Apa tuh PJKR? Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Oh, itu jadi apa nanti kalau keluar guru gitu? Guru bisa, dosen bisa. Oh, gitu. Tapi semester berapa ini? Karena semester 6. Semester 6. Berarti skripsi tahun depan dong ya. Oke, oke, oke. Pilihnya kamu bisa bawa pulang 200 juta enggak? Pilihnya, pilih. Bisa. Bisa? Bisa. Nah kalau dapat 200 juta, kira-kira mau dipakai buat apa? Mau dipakai buat apa kalau dapat 200 juta? Buat lunasin bayar uang kuliah. Amin, 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 amin. Kalau begitu ya, kita coba keberuntungan kamu ya. Kalau mau dapat 200 juta, harus bisa nebak 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk 10 juta. Tadi Rosita sudah mengumpulkan dengan susah payah 39. Kurangnya 161. Banyak sedikit? Banyak. Benar ya. Oke, kalau begitu. Sudah siap ya? Siap. Silakan di posisi. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Kalau dengar suara ini, berarti harus cari jawaban yang lain ya. Saya akan memberikan waktu 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Hewan apa yang sering menjulurkan lidahnya? Ular. Apa yang berhubungan dengan saksi? Pas. Sebutkan kata lain dari meniru. Pas. Apa reaksi orang jika tidak bisa marah? Diam. Bagaimana ciri-ciri rambut yang jarang dikeramas? Kusam. Apa yang berhubungan dengan saksi? Sandiwara. Sebutkan kata lain dari meniru. Menirukan. Menirukan, betul. Sebutkan kata lain dari meniru. Menirukan, nah itu nambah imbuhan namanya ya. Kita lihat sama-sama. Ini Dina. Oke Dina, hewan apa yang sering menjulurkan lidahnya? Ular. Ular? Ular apa yang nyeremin? Ular tangga. Ular tangga. Kita lihat sama-sama ya. Ya kalau ular tangga jatuh turun tuh. Iya, serem banget. Serem banget, udah mau finish. Survei membuktikan. 16. Untuk 200 juta,
Ular jadi top survei, survei membuktikan. Bagus jawabannya, tapi yang suka menjulurkan lidah. Guguk ya? Anjing top surveinya. Top surveinya. Anjing adalah top surveinya ya. Berikutnya, apa yang berhubungan dengan saksi? Sandiwara kah selama pengadilan ini? Sandiwara. Buset, ini mah kamu nonton India kali. Iya bener. Lihat jadi sandiwara. Kita kerja 200 poin, kurangnya 146. Survei membuktikan. Top surveinya pengadilan. Iya. Saksi pengadilan, jaksa, hakim. Simple, hukuman. Aduh. Iya kan? Berikutnya sidang tuh. Berikutnya, sebutkan kata lain dari meniru. Menirukan. Oh, enggak sih, Mak. Menirukan. Itu menambah imbuhan, kan? Survei membuktikan. Nol. Top surveinya mah nyontek. Mencontek. Oh iya, nyontek. Mencontoh, plagiat, banyak lagi ya. Apa reaksi orang jika tidak bisa marah? Diam. Diam. Saya banget nih. Saya gak bisa marah. Daripada marah-marah, mendingan diam, ya enggak? Tapi orang diam lebih ngeselin daripada orang marah. Saya lah. Saya lebih ngeselin daripada orang marah. Karena kalau saya marah, diam. Karena kalau saya keluar, meledak semuanya ya. Kita lihat sama-sama, diam. Ada lagi yang nangis ya. Kalau enggak bisa marah, reaksinya tuh nangis. Diam. Kalau enggak, habisin makanan orang. Habisin makanan orang, makan, bener. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Bagus. Diam itu top survei. Berikutnya, bagaimana ciri-ciri rambut yang jarang dikeramas? Kusam. Wah, biasa nonton iklannya. Rambut kusam? Tentu tidak. Survei membuktikan. Dinas, ini amplopnya. Ini hanya akan menambah nilai karena kurangnya 109. Sedangkan poin di dalam amplop itu 0 sampai 100. Ya, karena kita family 100, bukan 109. Ya, jadi poin tambahannya adalah 70. Karena udah bagus banget. Kamu kumpul 130 tambah 70 bisa 200 poin. Ya, boleh bergabung semua. Berarti kalian berhak membawa pulang 6.010.000. Ditambah bonus 500.000 dan juga ekstra cash 2 juta rupiah.